Pemirsa, medali emas juga dipersembahkan cabang olahraga wushu di Asian Games 2022. Haris Horatius menjadi yang terbaik di nomor Nankuan dan Nangun Putra. Inilah aksi Haris Horatius di nomor Nankuan dan Nangun Putra. Haris berhasil membawa pulang medali emas ketiga untuk Indonesia setelah membukukan poin terbaik 9,756 untuk performa Nankuan. Performa apiknya berhasil menyingkirkan atlet Korea Selatan Lee Yongmun dan wakil Hong Kong Lau Chilung. Sementara untuk nomor Nangun, wushu Indonesia ini meraih 9,750 poin, melampaui poin wakil Makau, Huang Junhua, dan Lee Yongmun. Hasil ini membuat cabur wushu Indonesia telah menyumbangkan 2 medali di ajang Asian Games 2022. Sebelumnya, Edgar Xavier Marvelo memperoleh medali perak di nomor Changkuan Putra hari Minggu lalu.